Jujur aja sih, aku udah gak ingat kapan aku mulai lukis. Tapi dari kecil itu, aku emang udah suka banget sama art. Sampai akhirnya sekarang art aku udah bisa jadi kerjaan dan dinikmati sama banyak orang melalui platform sosial media aku. Dari lukis di tempat yang gak biasa kayak mobil, tembok, tangga, jendela, sampai kaos dan dress-dress aku juga. Awalnya sih karena aku mau pakai outfit yang bisa menggambarkan karakter dan kreativitas aku. Tapi ternyata orang-orang suka banget sama hasilnya. Aku kepengen banget sih karya-karya aku itu bisa dipakai banyak orang. Dan dulu mungkin itu cuma mimpi aja sih. Dan masa iya gambar lukisan aku bisa dipajang? Apalagi bisa dijadiin outfit cantik yang bisa dipakai oleh siapa aja. But then again sih, gak ada mimpi yang terlalu besar. Dan aku percaya kalau kita terus berusaha dan bekerja keras, kalian pasti bisa mencapai semua mimpi kalian. Jadi gak usah takut untuk jadi diri sendiri. Dan once aku mulai menerima diri aku for who I am, aku jadi bisa lebih bebas untuk mengekspresikan diri sendiri dan akhirnya bisa berkarya kayak sekarang. And now, J-Rap and Me bisa mewujudkan itu. Koleksi yang kita garap dan kembangkan bersama, semuanya itu benar-benar seperti yang aku bayangin dari awal. Biasanya kalau mau ke event, aku tuh selalu bingung banget mau pakai baju apa, style-nya gimana, dan ya perintilan-perintilan kecil lainnya lah. Tapi setelah kenal dengan brand J-Rap, kedepannya aku nggak perlu susah-susah cari lagi outfit. Kamu jadinya obses atau gimana? Lebih ke love kali ya. I love J-Rap. Kalau yang ini bagus banget gak sih buat date night atau dinner cantik? Nah kalau yang ini tuh semi formal dan bisa buat kerja ataupun ngampus. Fix sih, bakal dipakai buat pas aku ngampus. Nah kalau yang ini bisa buat day out bareng temen ataupun keluarga. So, what do you guys think?